Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul dan meneruskan pengajian pada malam yang bahagia ini. Kita berada pada hari-hari tashriq daripada bulan Zulhijjah, dan inilah hari-hari yang mana digalakkan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan doa, yang mana doa dimakbulkan oleh Allah. Maka kita mengharapkan insya-Allah dengan kita menghadiri pengajian pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebab yang mana dengannya dosa-dosa kita diampunkan dan hajat kita dikabulkan, sama ada hajat-hajat di dunia ataupun hajat di akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dekat kepadanya dan husnul khitam. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita akan masuk pada kitab dakwah utama daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 183. Dalam sebuah sabda yang waris bermaksud, sesungguhnya orang yang teraniaya itu akan mendoakan ke atas penganiayaannya sehingga dia telah membalasnya. Lalu ada lebihan pula dari doanya bagi si penganiaya, kelak akan dituntut oleh si penganiaya nanti di hari kiamat. Maka menjadilah kini si penganiaya di tempat si teraniaya, dan yang teraniaya di tempat si penganiaya. Jadi Al-Imam Al-Haddad di sini membicarakan berkenaan dengan riwayat ini yang mengatakan man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Barang siapa yang berdoa ke atas orang yang menganiayanya, maka dia telah membalas penganiayaan itu. Yang ini maksudnya, satu orang ini apabila dizalimi, maka daripada sebab doa ini dikabulkan adalah doa yang seorang yang mazlum, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia tidak beriman. Dan kita ada banyak misal dalam sejarah. Maka Al-Imam Al-Haddad beliau sedang membicarakan ini tentang perkara ini. Apabila seseorang itu yang dizalimi dan dia bersabar, atas kezaliman ini yang dikenakan ke atasnya, pada maka pada hari kiamat nanti dia akan diberikan ganjaran ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran yang besar yang akan diberikan ini oleh Allah padanya pada hari kiamat nanti. Apa sebabnya? Disebabkan kesabaran yang ini ke atas penganiayaan yang ini yang dikenakan ini ke atasnya. Jadi sekali lagi beliau sedang membicarakan tentang kelebihan bersabar ini apabila menghadapi musibah. Nah, lebih utama lagi dari semua itu, hendaklah dia memaafkan dan tidak menyimpan di dalam hati dengan membencinya atau menginginkan keburukan baginya. Jadi ini ada bertahap di sini. Tahap ini yang pertama adalah satu orang dizalimi, dia mendoakan atas orang yang menzaliminya, dan doanya mungkin dikabulkan oleh Allah. Tetapi tahap ini yang lebih baik adalah dia tidak mendoakan ke atasnya. Apa maksudnya dia mendoakan ke atasnya? Maksudnya dia mendoakan satu yang tidak baik ke atas orang yang menzaliminya. Yang ini di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan kalau dia melakukan tahap ini yang pertama, doanya boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia dizalimi. Tetapi tahap ini yang lebih tinggi adalah dia tidak melakukan sedemikian, bahkan dia memaafkan. Maka ini adalah tahap ini yang lebih tinggi daripada tahap ini yang pertama. Dan ini yang digalakkan oleh penulis. Penulis ini apa yang beliau menggalakkan?
beliau menggalakkan kemaafan apabila datang kezaliman. Nah, ini yang beliau mengatakan. Lebih utama lagi, menginginkan keburukan baginya atau mengharapkan bala dan bencana yang menimpanya. Yang ini maksudnya tidak menginginkan keburukan yang di atas orang yang menzaliminya. Bahkan dia tidak mendoa pun ke atas orang yang menzaliminya. Maka ini memerlukan kesabaran yang lebih tinggi. Memerlukan ini kesabaran yang lebih tinggi. Nah, Allah telah berfirman, maknanya barang siapa memaafkan dan membalas baik, maka pahalanya akan diberikan Allah. Yang ini maksudnya di sini adalah pahala yang lebih yang diberikan atas orang yang ini yang bersabar daripada atas orang yang mendoakan. Atas orang yang mendoakan, mana pahala yang lebih besar? Pahala bersabar dan memaafkan. Itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh. Sesungguhnya dia tiada menyukai orang-orang yang menganiaya. Allah berfirman lagi, hendaklah mereka memaafkan dan melupakan. Tidakkah kamu mahu Allah membalas dengan kamu, iaitu mengampuni kamu, sedang Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat yang terpuji ini. Ini adalah sifat dari para anbiya dan salihin, yakni sifat memaafkan dan musamaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Dan kita berdoa juga Allah memaafkan dosa kita dan juga kita memaafkan mereka yang telah menganiaya ke atas kita. Sama-sama insya-Allah kita niat kita memaafkan orang yang telah menyalahi kita. Dengan itu yakni Allah akan mengampunkan, Allah akan mengampunkan dosa kita. Daripada zikir yang digalakkan oleh para ulama kita adalah Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Yani meminta istighfar bagi kaum mukminin dan mukminat. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ini juga adalah daripada zikir yang diamalkan. Yani ini boleh menyebabkan dosa kita insya-Allah diampunkan oleh Allah. Apabila kita berdoa kepada Allah, Allah mengampunkan dosa kaum mukminin dan mukminat. Ia menjadi sebab ini kafarah ini bagi dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk beramal dengannya insya-Allah taala. Naam. Bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ertinya akan meneru suatu suara di hari kiamat, hendaklah berdiri, iaitu datang kemari, siapa yang pahalanya ada di sisi Allah, maka akan berdirilah sesiapa yang pernah memaafkan orang lain. Maksud di sini adalah pahala yang memaafkan adalah pahala yang hanya Allah mengetahui besarnya. Manusia tidak dapat mengetahui besarnya pahala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan fa'ajruhu 'ala Allah, fa'ajruhu 'ala Allah, yakni pahalanya di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan pada hari kiamat akan diseru, siapakah mereka-mereka yang pahalanya di sisi Allah? Siapa yang akan bangun? Al-'afuna 'anil nas, yakni mereka yang memaafkan orang lain. Jadi ini adalah daripada sifat yakni yang sifat yang sangat digalakkan dalam Islam. Jadi dulu saya masih ingat ini kita keluar dalam jemaah tabligh, tiap-tiap malam kita mengamalkan perkara ini. Apakah perkara yang kita mengamalkan? Tiap-tiap malam daripada adab ini tidur adalah kita niat kita memaafkan semua orang. Jadi ini adalah daripada amalan mereka. Dan pada tiap-tiap malam ini, tiap-tiap malam, hatta yang ini masyayikh yang ini mengamalkan yang ini perkara ini. Tetapi pada hakikatnya kadang-kadang yang ini nak memaafkan pun bukan yang ini mudah. Betul ke tidak? Tapi insya-Allah yang ini kita cuba, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memudahkan insya-Allah. Taib, kita habiskan bahagian ini. Teruskan. Bersabda Nabi alaihi salatu wasallam lagi, artinya siapa yang diberi kurnia lalu dia bersyukur, dan jika ditahan kurnia itu dia tetap bersabar, dan jika dianiaya dia sentiasa memaafkan, dan jika dia menganiaya orang dia serta memohon keampunan, kemudian beliau mendiamkan diri. Maka para sahabat pun bertanya,
"Wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi kepadanya?" Dijawab oleh beliau, "Maka itulah orang-orang yang akan diberikan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk." Masya Allah, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa prinsip kehidupan. Prinsip yang pertama, dan ini adalah daripada prinsip yang ini jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, beliau mengatakan, "Man u'tiya fa syakara." Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Jadi sifat bersyukur. Jadi hari ini penting kita merenungkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan bagaimana kita dapat melaksanakan kesyukuran bagi tiap-tiap nikmat yang Allah memberikan. Jadi kita lihat diri kita hari ini, alhamdulillah kita sihat misalnya. Tamam? Kita dapat berjalan, kita dapat melihat. Ada manusia yang tidak dapat melihat, ada manusia yang tidak dapat dengar, ada manusia yang tidak dapat berjalan, ada manusia yang tidak ada tangan sebagai misal. Hari ini Allah yang ini memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita panca indera. Ini semua nikmat yang besar. Begitu juga kita dapat pergi ke tandas yang ini dengan mudah. Ada sebagian manusia tidak dapat melakukan sedemikian. Mereka tidak dapat pergi ke tandas melainkan dengan orang yang membantu mereka. Jadi ini adalah nikmat yang besar. Kita dapat mengeluarkan najis daripada badan kita tanpa apa-apa yang ini masalah. Sebab ada sebagian manusia tidak dapat melakukan sedemikian. Mereka nak pakai tube sana dan tube sini. Jadi nikmat kesihatan adalah nikmat yang besar. Nikmat kesihatan saja kita tak dapat merenungkan yang ini. Berapa banyak ini nikmat. Betul ke tidak? Dan nikmat ini tiap-tiap masa Allah memberikan kepada kita. Maka kita nak kena bersyukur. Begitu juga kita lihat hari ini, alhamdulillah kita ada rumah. Biasanya kita orang Singapura ni jarang kita dengar satu orang homeless, jarang. Tapi bukan kita mengatakan tidak ada, memang ada. Mudah-mudahan Allah membantu mereka insya-Allah. Tapi kebiasaannya kita ada rumah, sama ada ini rumah beli yang ini ataupun yang ini rumah sewa. Yang ini maksudnya ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia sekarang yang ini, berjuta manusia tidak ada rumah, refugee. Saya pergi ke Turki, ramai yang ini refugee tinggal di tengah jalan. Cuba bayangkan. Sebab mereka tidak ada pilihan lain. Hari ini Allah SWT berikan kepada kita keamanan. Yang ini ada sebahagian negara tidak ada keamanan. Nak pergi masjid pun takut. Sebab ini peperangan yang ini sedang berlaku. Begitu juga dengan nikmat makanan dan minuman. Kita boleh membicarakan ini nikmat Allah SWT, dan kita tidak dapat kira akan nikmat Allah sebab terlalu banyak. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita adalah kepentingan kita bersyukur ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiap-tiap nikmat yang kita dapat, kita memahami bahawasanya Allah yang memberikan saya nikmat. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menguji kita. Dan bagaimana kita nak menghadapi ujian ini dengan kita bersyukur atas tiap-tiap nikmat yang diberikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melakukan sedemikian bagi kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik. Jadi ini adalah prinsip kehidupan yang pertama bagi seorang Muslim. Manual ini kehidupan seorang Muslim adalah sifat bersyukur. Yang kedua, wa muni'a fa sabara. Sekarang pula dia diuji dengan sesuatu. Dia tidak mendapat sesuatu, maka dia bersabar. Kadang-kadang yang ini Allah SWT menguji manusia dengan kesusahan. Kadang-kadang Allah menguji manusia dengan kekurangan. Kekurangan dalam segi kewangan, dalam segi makanan dan minuman, menghadapi masalah financial misalnya, ataupun menghadapi masalah dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini adalah ujian daripada Allah SWT. Maka Islam mengajarkan kepada kita bersabar. Ini yang kita membicarakan sebelum ini dengan panjang lebar. Yang ketiga, wa dhulima faghfara, dan dia dizalimi dan dia mengampunkan. Ini di sini Al-Imam Al-Haddad menukilkan hadis ini sebab dia sedang membicarakan tentang orang yang dizalimi dan dia memaafkan. Maka dengan memaafkan dia dapat anugerah yang besar daripada Allah. Wa dhalama, yang keempat adalah dia melakukan kezaliman. Dia mula ingin melakukan kezaliman. Apabila dia terjebak dalam kezaliman, fastaghfara, maka dia bertaubat kepada Allah dan
meminta keampunan daripada Allah. Jadi berapa prinsip kita ada di sini? Kita ada 4 jadi prinsip. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila diuji dengan ujian, dia bersabar. Apabila dizalimi, dia memaafkan. Apabila dia menzalimi, maka dia kembali kepada Allah dan yakni bertaubat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu summa sakata, yakni perawi hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sebentar. Faqalu madha ya Rasulullah, mereka mengatakan apakah perkara tersebut ya Rasulullah, sebab seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu mengatakan sesuatu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yakni mereka adalah golongan yang mendapatkan keamanan daripada Allah di dunia dan akhirat, dan mereka adalah manusia-manusia yang diberikan hidayah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita yang ini bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita bagi lagi sikit, kita habiskan ini. Beliau mengatakan pula tiada seorang pun yang lebih bersabar atas penganiayaan yang dilimparkan ke atasnya lebih daripada Allah Ta'ala. Manusia menuduhnya mempunyai anak serta menjadikan baginya sekutu, namun dalam badan itu dia tetap memberikan keafiatan dan mengurniakan rezeki kepadanya. Yang ini maksudnya manusia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia mencaci Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi Allah tetap memberikan mereka rezeki. Hari ini kita lihat manusia-manusia yang mencaci Islam, mencaci Nabi, mencaci Allah dan sebagainya, pada zahirnya kita lihat mereka manusia yang kaya, yang diberikan kekayaan dan keafiatan dan sebagainya. Maka Imam Al-Haddad ini mengatakan ini adalah daripada sifat ini Allah. Walaupun manusia yakni membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi Allah yakni daripada sifat ini Allah adalah as-sabur. Allah tetap ini memberikan nikmat kepada musuh-musuhnya. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini ya.